Alhamdulillah, akhirnya saya sudah sampai di Bandara JFK New York di Terminal 8. Setelah perjalanan hampir 24 jam, transit 2 jam, akhirnya sekarang di Amerika jam 11 malam. Kalau di Indonesia itu siang. Alhamdulillah perjalanan lancar, tanpa kendala, turbulensinya juga sedikit. Terima kasih doanya Bapak, Ibu, dan keluarga-keluarga yang ada di Kota Jambi. Berkat doa kalian, saya sampai di New York dengan selamat. Barusan saya sudah ambil bagasi. Ini bagasi saya. Doha to JFK. Banyak orang-orang Indonesia ternyata yang datang. Ada banyak sekali orang-orang Indonesia. Orang Filipina, Myanmar, Asia-Asia lainnya itu ada banyak yang datang. Alhamdulillah ya Allah bisa selamat sampai tujuan. Buat teman-teman yang masih di Indo, semoga cepat menyusul juga ke Amerika, state dimanapun itu. Untuk di imigrasi kalian tidak perlu khawatir ya. Imigrasi aman, lancar, tanpa kendala, tanpa ada banyaknya pertanyaan. Suasana dingin sekali ya, karena memang di malam hari ya, justru sangat dingin sekali pada malam hari. Luar biasa, dingin sekali. Oke, cukup dulu ya buat teman-teman. Tetap semangat. Semoga. Nah, ini teman saya dari Boyolali. Hello. Namanya Bapak Aris. Teman saya berangkat dari Bandara Soekarno. Alhamdulillah, jalan selamat sampai tujuan.